Saya pertama yang bilang, saya menolak vaksin. Lu Komisi 9 yang bener dong. Nah sekarang Komisi 9 yang bilang sendiri kalau vaksin gratis, pejabat dulu, diuji keamanannya. Sama Pak Terawan dilakuin pada waktu itu, Pak Terawan gratisi. Ya kan, uji keamanan dilakukan di rilis masalah BGS, estafet doang itu. Terus tiba-tiba sekarang hampir satu, kami menolak vaksin, sok pahlawan kok. Saya tetap tidak mau divaksin, maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih. Mau semua yang semua usia boleh, tetap. Misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat apa namanya itu, sanksi 5 juta, mending gue bayar. Jual mobil kek. Itu gimana? Orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain. Saya pertama yang bilang, saya menolak vaksin. Kalau dipaksa, HAM, pelanggaran HAM. Gak boleh, maksa begitu. Terus yang saya tanya, ini yang gratis yang katanya mau digratiskan semua rakyat ini, yang mana? Oh, ada 4-5 macam. Ada yang harga 584.000, ada yang 292.000, ada yang 116.000. Ada yang 540.000 sampai 1.080.400 rupiah. Ada yang 2.100.000. Pasti yang murah kalau orang miskin. Dari Maret lalu saya udah ngomong dalam rapat, ini begitu ada COVID, ini ujung-ujungnya jualan obat, jualan vaksin. Habis ini ya, karena sekarang udah bukan masanya APD. Nanti habis ini obat rame. Habis obat, ini kan jago ekonomi nih menterinya. Ayo, wamennya BUMN pasti ditaruh buat begitu dah. Habis ini stunting. Udah tahu nih, udah dipola kayak begitu kesehatannya nih untuk dagang. Saya cuma ingatin nih sama Adinda menteri nih. Saya masih muda, gue panggil Adinda. Ya, negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya loh. Tidak boleh. Mau alasan apa saja tidak boleh. Kenapa kok kita secure dosis duluan? Padahal belum ada, karena pembeliannya Juli dulu. Dulu saya sempat kritik ini di bulan September dan viral kritikan saya. Terus di framing soalnya saya anti vaksin. Padahal saya kritik, ternyata dijawab, karena aku baru tahu kita ini rebutan dosis. Nah, kita ini rebutan dosis bro, dengan 5 negara. Pertama Amerika Serikat, jelas. Kedua Inggris, ya kan? Ketiga jelas Cina, keempat negara-negara maju di Eropa. Kita ini negara berkembang dengan penduduk nomor 4 terbanyak coy sedunia, 270 juta orang, dan kita harus 2 kali dos. Nah, maka kita secure dos. Secure dos yang membeli dari banyak pabrikan. Ada Sinovac, Sinovac kan Sino, yang kita kritikan kemarin kan Sino sama Sinovac kan. Nah, sekarang Sinovac nih. Sinovac yang akhirnya dibeli itu Sinovac, Pfizer, Moderna, AstraZeneca dan kawan-kawannya. Nah, Sinovac ini bos, sistematikanya sama Pfizer dan Moderna itu berbeda. Bedanya apa? Oh, Dokter Dirga jelasin di sini, soalnya akan terlalu ruwet, ya kan? Makanya karena vaksin tersebut rebutan, kalau kita nggak rebutan, kita ini antri 2 tahun, Pak. Dan kita akan menunggu 2 tahun itu terinfeksi 189 juta. Ya, karena tuh paham nggak sih sistematikanya? Bukan bisnis. Lah tuh polio hilang karena kita vaksin, Pak. Polio tuh bisa dibasmi dari Indonesia tuh karena vaksin. Karena ada immunity vaksin, bro. Ya kan? Itu pertanyaan nomor 2. Kenapa kita secure dose? Karena rebutan dengan negara lain. Amerika Serikat sudah suntik duluan, bro. Amerika Serikat itu 22 juta orang, Pak, yang kena COVID udah. Amerika Serikat sudah vaksin COVID. Ya kan? Singapura sudah. Ya kan? Nah kita mah yang 270 juta, kalau nggak buru-buru remuk, makanya secure dose dulu. Jadi vaksin COVID ini berfungsi, kalau kamu kena COVID, kamu nggak akan jadi pemberatan masuk di 20%. Sehingga tidak memberatkan fasilitas kesehatan. Safety-nya Sinovac, ini saya baca ini ya, Pfizer itu 90% bro.
Makanya visor ditujukan lansia. Kalau orang kena COVID habis orang kalau orang habis di Sinovac dia pun kena COVID, kemungkinan untuk kena gejala lebih berat itu 3 kali lebih rendah daripada orang normal. Ayolah bos, kamu tuh kalau berpikir yang jangan apa-apa kayak tolak vaksin sekarang, saya tanya, kalau tolak vaksin apa yang menjamin Anda bisa fasilitas kesehatan tidak ambruk? Kalau Anda bilang di COVID kan gini bro, isu keempat, isu bisnis vaksin, bro, vaksinnya aja gratis, Sinovac itu gratis. Nah sekarang Komisi 9 yang bilang sendiri kalau vaksin gratis, pejabat dulu diuji keamanannya, sama Pak Terawan dilakuin pada waktu itu, Pak Terawan ngegratisi, ya kan, uji keamanan dilakukan, dirilis pas Pak BGS, estafet doang itu. Terus tiba-tiba sekarang hampir satu, kami menolak vaksin, sok pahlawan toh. Pusing bro, ini sudah edukasi vaksin, kau bilang tolak, yang sudah edukasi vaksin siapa? Lu sendiri, Komisi 9, ada beritanya, yang ngomongnya Burita sendiri. Sama teman-temannya bilang, vaksin itu diedukasi dulu, jangan buru-buru, pastikan keamanan untuk rakyat. Lah sudah dilakukan, sudah ini, tiba-tiba hamil satu, kami menolak vaksin, framingmu lo tuh. Lu Komisi 9 yang bener dong. Lu dulu cerita katanya suruh gratis, pejabat dulu, lu yang bilang, jejak digital adik. Lu yang bilang ke Pak Terawan. Lu yang bilang ke Pak Terawan, Pak Terawan, kalau bisa gratiskan semua, digratiskan semua. Pak Terawan, kalau bisa edukasi dulu. Pak Terawan, kalau bisa EUA dulu. Dilakukan semua. Lu tolak, mau lu apaan? Lu mau rakyat mati apa? Lu mau rakyat mati? Lu mau nakes mati? Sia-sia itu, bos. Udah lebih dari 600 nih nakes mati. Lu semua apaan? Kasih solusi dong. Kritik doang bisa. Gua kalau kritik doang juga bisa, gua. Kasih solusi dong.